reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. Thank you.
dari siswa SMP Cita Kasih Suci ingin melakukan wawancara sebentar. Tapi sebelumnya boleh saya tahu nama kakak siapa? Nama saya Nurul Indrarini. Oh, berarti kalau misalnya nama saya Aura ya. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalnya kakak di sini bekerja sebagai apa? Saya di sini staf kemitraan dari bidang kemitraan dan promosi musim nasional. Nah, terus sudah berapa lama sih kakak bekerja di sini? Saya di sini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? Ya. Terus pengalaman menarik yang kakak bisa dapat sama kakak bekerja sini itu apa? Di sini tuh bisa bertemu banyak orang ya, karena Museum Nasional itu kan pusat, salah satu pusat informasi kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi semua sejarah dan kebudayaan itu kurang lebih terangkum di museum ini gitu. Nah, kalau kadang-kadang ada tamu-tamu negara seperti presiden, ratu gitu, atau raja juga pernah, atau misalnya tamu-tamu penting diplomat itu kadang-kadang suka datang ke sini untuk mengetahui kira-kira kebudayaan Indonesia itu seperti apa. Nah, seperti itu kan sangat menarik sekali ya. Itu pengalaman yang menarik yang jarang sekali orang bisa mengetahui gitu di tempat-tempat lain seperti itu. Kalau misalnya pengalaman, mungkin kakak di sini ada pengalaman yang buruk? Pengalaman buruk, sebetulnya dibilang pengalaman buruk juga tidak, hanya saja misalnya seperti ini, mungkin ada pengunjung yang namanya lari-larian gitu dan tidak mengindahkan peraturan gitu. Nah, itu ya harus sabar diberitahu yang seperti itu. Atau misalnya saat pengunjungnya itu pernah beberapa kali dalam sebuah kegiatan tuh membludak gitu sampai 20.000 sampai 25.000. Nah, sebetulnya sih kami senang, sangat senang, berarti kan apresiasi terhadap museum itu kan tinggi sekali. Hanya saja kesian misalnya kalau tiba-tiba mereka harus desak-desakan gitu, maksudnya terus agak panas karena ada banyak orang ya di dalam gitu. Tapi semoga kunjungannya nanti justru terpacu untuk datang lagi ke Museum Nasional dalam situasi yang lebih nyaman gitu ya, seperti itulah. Tapi itu tidak, bukan pengalaman buruk, itu suatu pengalaman yang menarik. Itu berarti kan apresiasi terhadap museum tuh sangat besar ya gitu. Kira-kira pengunjung yang datang itu per hari bisa mencapai berapa? Kurang lebih itu 1.000 per hari sampai 1.500. Tapi untuk event-event tertentu ada juga yang sedikit gitu, misalnya libur atau misalnya kalau lagi event yang besar sekali kayak yang saya beritahu kayak pekan kebudayaan Arab Saudi itu bisa sampai 25.000 per hari. Atau Habibie Festival yang memberikan itu tuh pesawat di situ, itu rekornya pernah sampai 33.000 per hari gitu. Tapi rata-rata ya 1.000 sampai 1.500. Kira-kira isi dari museum ini tuh apa aja sih, Kak? Ini tentang kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kemudian ada juga sejarah-sejarah gitu. Nah, ini terbagi dalam 7 jenis koleksi ya. Ada keramik, ada etnografi tentang kebudayaan, ada sejarah, ada masa klasik Hindu-Buddha, ada geografi, ada apa lagi? Prasejarah ya. Nah, seperti itu. Numismatik dan heraldik juga. Kira-kira daya tarik terbesar dari museum ini itu apa? Gini, kalau Museum Nasional itu kan merangkum itu semua dalam satu tempat. Jadi kita tidak perlu lelah gitu untuk misalnya ke tempat satu ke tempat lainnya. Kalau tempat-tempat lain kan terpisah-pisah, tapi kalau di Museum Nasional semuanya tuh ada dalam satu tempat gitu. Jadi kalau ingin mengetahui tentang kebudayaan Indonesia ya datang aja ke Museum Nasional, ini tempat yang sangat menarik gitu. Bahkan beberapa pengunjung asing gitu sangat terpukau gitu. Wah, Indonesia tuh kaya sekali ternyata kebudayaannya gitu. Kita punya 141.000 koleksi. Saya boleh tahu sejarah museum ini menurut kakak itu apa sih, Kak? Sejarah museum? Ya. Sejarah museum, awalnya Museum Nasional tuh bukan di sini tapi ada di Kali Besar. Di Kali Besar itu kurang lebih sekitar 5-7 km dari sini. Nah, awalnya Museum Nasional itu sebuah rumah
rumahnya itu milik salah satu anggota sebuah institusi yang bernama Batavia Genootschap van Kunsten. Nah, itu salah satu anggotanya memberikan rumah, nah itu dijadikan museum. Nah, itu di, apa institusi tersebut itu didirikan pada tahun 1778, tepatnya 24 April. Nah, setelah itu karena tidak muat lagi rumah itu kan rumah kecil, rumah biasa gitu. Nah, itu tidak muat memuat koleksi tersebut. Nah, akhirnya dipindahkan pada tahun 1811 saat kepemerintahannya Inggris ke salah satu di Jalan Majapahit sekarang di situ. Itu tahun 1811 sampai 1816. Akhirnya pemerintah Belanda setelah tidak muat lagi di sana, akhirnya memutuskan untuk mendirikan gedung ini. Ini gedung lama. Gedung lama ini didirikan 1862 dan resmi dibuka 1868. Gitu. Pernah ada renovasi nggak dengan museum ini? Nah, kebetulan kalian beruntung datangnya sekarang karena tahun depan ini gedung ini akan ditutup. Gitu. Gedung ini akan ditutup selama 1,5 tahun. Gitu. Nah, kenapa ini ditutup? Nah, itu renovasi itu. Jadi ada atapnya itu akan direnovasi, storyline-nya atau alur kisahnya itu akan diubah gitu. Nanti saat kalian datang lagi 1,5 tahun lagi, nanti itu akan berubah isinya. Tapi gedungnya tetap seperti ini. Nanti yang dibuka itu yang gedung baru. Gitu. Nah, itu renovasi. Jadi ya kita sering per tahun sebetulnya ada, tapi renovasi yang paling besarnya itu nanti tahun depan. Gitu. Kalau misalnya saya boleh tahu, kira-kira pemegang kendali penuh museum ini siapa sih? Namanya Dr. Nanda Intan Mardiana M. Hum, beliau Kepala Museum Nasional. Apakah ada pertambahan koleksi sampai saat ini? Pertambahan, selalu ada pertambahan. Jadi contohnya tahun ini ada koleksi dari Nias, ya, itu sebuah kubur batu. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu, apa sih pesan kakak terhadap masyarakat terkait dengan peninggalan sejarah? Nah, masyarakat tuh harus mengenal sejarah karena supaya mereka tahu identitas kita. Ya, jadi Indonesia itu kan sangat beragam, sangat luas sekali dan sejarahnya tuh sangat panjang sekali. Nah, jadi supaya mereka tahu bahwa kita memiliki keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dalam satu sejarah yang sama. Jadi bisa dilihat bahwa Indonesia itu kaya dengan sejarah, Indonesia dengan kaya dengan budaya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu seperti itu. Nah, jadi biar kita tahu bahwa kita bisa menghargai apa yang sudah terjadi di masa lalu, belajar dengan dari situ, kemudian bisa menerapkannya untuk membangun Indonesia yang saat ini. Oke deh kak, kalau gitu sekian wawancara dari saya senang sekali bisa melakukan wawancara dengan kakak. Oke, terima kasih kak. Terima kasih juga. Sebelumnya kak, tadi kak sudah memberikan waktunya untuk kami. Sebenarnya saya pengen bertanya, nama kakak-kakak ini siapa? Kakak-kakak ini sudah berapa kali sih pernah mengunjungi ke sini? Sudah dua kali, sekarang dua kali. Nah, teman-teman, menurut saya, Kevin dari kelompok ini, museum ini sebenarnya yang membuat saya tertarik itu adalah koleksi-koleksi yang tidak ada di luar-luar. Koleksi seni di dalam Museum Nasional ini sangat beragam. Dia ada kayak keramik, ada wayang, ada tekstil juga. Nah, itu merupakan karya seni rupa yang sangat menarik. Ada juga kayak peninggalan-peninggalan sejarah lama yang
bisa membuat kita menambah pengetahuan. Nah, sebelumnya saya udah pernah dua kali mengunjungi museum ini. Yang pertama kali itu saat saya kasima dalam rangka study tour sekolah saya yang lama. Yang kedua kali itu yang saat ini. Di situ pelajaran saya dapat dari mengunjungi museum ini, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah singkat Indonesia beserta peninggalan-peninggalan pada masa kolonial ataupun masa setelah kolonial. Menurut saya benda yang paling menarik dari museum ini itu adalah meriam kepala naga yang lubang meriamnya itu kayak kecil gitu. Nah, padahal meriam itu harusnya peluru meriam kan gede bola pelurunya. Nah, harusnya lubangnya gede. Nah, tapi ini lubangnya kecil. Nah, itu yang membuat saya menarik. Kalau kritik dan saran untuk museum ini, di dalam museum itu di bagian arca-arca. Nah, itu ada arca Buddha. Dia tangannya tuh kayak atau patungnya bisa dibilang lagi rusak. Nah, itu sebenarnya harus direnovasi atau diperbaiki lah. Nah, kalau tidak itu akan menjadi nilai kurang dari museum nasional ini. Sekian dari saya, terima kasih.